Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa ba'da. Khabar sahabat semua? Alhamdulillah. Hari ini adalah merupakan hari pertama pertemuan kita dalam siri bicara buku. Dan buku yang akan kita bicarakan ialah Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Dan buku ini saya sendiri yang tulis. Ini gambar saya. Okey. Dr. Nik Rahim bin Wajiz. Dan insyaAllah pada hari-hari yang seterusnya kita akan mengupas ya, buku yang saya tulis lebih kurang setahun yang lalu. Dan untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit apa yang ada di kulit buku ini, di sebelah dalamnya. Di dalam sebelah dalam ini, kalau boleh tengok ya, saya tuliskan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Jadi apa yang dimaksudkan daripada hadis ini ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta kita supaya menjadi mukmin yang kuat. Bila sebut tentang kuat, ia kuat bukan sahaja dari sudut fizikalnya, tapi dari sudut mentalnya, dari sudut spiritualnya, dari sudut ekonominya, dari sudut pentadbirannya, dari sudut ketenteraannya dan segala-galanya. Jadi kalau kita sebagai mukmin, sebagai seorang Islam, ya boleh menyediakan kekuatan-kekuatan seperti mana yang diminta atau dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya insya-Allah ya kita akan menjadi seorang mukmin ataupun menjadi umat-umat yang hebat insya-Allah. Dan seterusnya. Ya. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, ya di sini kalau kita lihat menjadi seorang mukmin yang kuat dari sudut fizikal, mental, spiritual, ekonomi dan politik, ya, adalah satu kewajipan. Ia bukan satu pilihan. Maksudnya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu tuntutan yang perlu dan wajib kita usahakan insya-Allah. Jadi cukup untuk siri pertama sebagai pembukaan mukadimah kepada buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Insya-Allah kita bertemu di siri yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.